Seperti inilah hujan es yang terjadi di kota Surabaya bagian barat, yaitu di kawasan Wiyung, Jawa Timur. Hujan es berlangsung sekitar 15 menit, sehingga membuat es menumpuk di halaman rumah warga. Selain hujan es, wilayah itu juga banyak pohon yang tumbang hingga mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Banyak hujan esnya? Lumayan. Lumayan ya? Iya. Ini kena apa aja gimana? Itu pohon aja, pohon tumbang, aja. Iya. Iya, benar. Lama hujannya mana gimana? Lama, lumayan, 15 menitan. Terus akibatnya apa? Ada lampu mati atau gimana, Mas? Langsung pemadaman ini. Langsung pemadaman? Iya. Cuaca ekstrim kerap melanda wilayah Surabaya. Pemerintah kota mengimbau kepada warga untuk selalu waspada, baik hujan maupun angin kencang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.